Usai paparan materi dari ketiga narasumber, dilanjutkan penyerahan penghargaan secara simbolis dari Kepala P4TK, PKN, dan IPS kepada Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Selain itu, tim guru penggerak Kota Surabaya juga turut memberikan kenang-kenangan berupa syal untuk ketiga narasumber. Menyanyikan Mars Guru Penggerak diikuti oleh seluruh tamu undangan yang hadir. Acara ditutup dengan penampilan tari jejer gandrung dan penampilan teatrikal dari kelompok guru penggerak wilayah Kota Surabaya. Rembulan. Medan ingat sosum tunodo. Gerak ini memang diproyeksikan sebagai kader-kader kepemimpinan pembelajaran atau disebut interaksional leadership. Ini mereka itu akan merubah transformasi pendidikan ke arah yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Jadi sekarang dengan adanya konsep dari Kemendikbudristek dengan Merdeka Belajarnya, guru penggerak itu merupakan episode kelima dari program Merdeka Belajar, yaitu guru penggerak. Mereka mentransformasi pendidikan tentunya dengan era kekinian ya, dengan IT-nya, dengan ekosistem pembelajaran yang akhirnya berujung pada well-being student, student well-being. Jadi siswa-siswa kita akan lebih enak, lebih enjoy, lebih bahagia berhadapan dengan para guru-guru semuanya. Artinya sebagai fasilitator, guru tidak lagi mendrill yang begitu kaku-kaku kayak dulu. Ini sekarang sebagai apa, teman lah, sahabat bagi siswa-siswi kita. Itu yang untuk menanggapi daring sendiri seperti apa, Pak? Kalau daring sendiri ini kan sekarang ada kebijakan pemerintah ya. Jadi karena memang untuk menghilangkan learning loss, pembelajaran yang hilang ya, sehingga perlu ada pembelajaran dengan daring, mode daring, online ya. Dan alhamdulillah mereka juga sisi positifnya mereka lebih apa namanya? Bisa komunikatif, lebih mengenal penguasaan IT ya. Itu yang sisi positifnya. Terlepas dengan sisi negatif pasti ada ya. Plus minusnya pasti ada itu. Iyalah, ini lebih komprehensif. Ini kan waktunya 9 bulan. Jadi guru penggerak ini di waktu angkatan kedua 9 bulan. Nah, sekarang sudah selesai dan Surabaya ini alhamdulillah masuk angkatan kedua. Angkatan kedua tapi yang pertama di Kota Surabaya.
jumlahnya 110 guru penggerak di wilayah Kota Surabaya. Makanya nanti kita akan simposium untuk ada sinergi antara dana APBN yang dikelola oleh Kemendikbudristek melalui P4TK PKNFS. Nanti setelah selesai guru penggerak ini, mereka akan difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kota atau wali kota yang ada di Surabaya untuk bisa mendiseminasikan hasil-hasil 9 bulan ini kepada teman-teman sejawat guru-guru kita, sehingga ada efek dominonya gitu ya. Jadi dengan adanya acara pada hari ini, simposium terkait guru penggerak, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sangat mengapresiasi sekali. Karena kepala dinas kita berdasarkan arahan dari Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa bahwa bagaimana kualitas pendidikan itu merata se-Jawa Timur, tidak mengenal letak geografisnya itu di perkotaan atau daerah pegunungan atau itu di daerah kepulauan, semua harus merata. Maka berdasarkan arahan Ibu Gubernur, Bapak kita Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sangat mengapresiasi dengan adanya kegiatan guru penggerak. Dan kami Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sudah membentuk komunitas untuk guru penggerak yang angkatan pertama. Nanti akan kami tambahkan komunitas guru penggerak ini untuk angkatan yang kedua. Karena kepala dinas kita ingin selalu secara intensif memantau bagaimana perkembangan guru penggerak yang sudah dilatih oleh Kemendikbud Ristek, yang memang guru penggerak ini programnya sangat luar biasa kita rasakan dalam rangka bagaimana siswa itu benar-benar merdeka berpikir. Nanti ini satu bisa dikembangkan, bisa disampaikan ke teman-teman guru yang lainnya. Harapannya memang apa yang diperlukan di teman-teman guru itu kan bagaimana teman-teman bisa merubah paradigma untuk pembelajaran. Nah, guru penggerak ini motornya, nanti motor bisa disampaikan mungkin per wilayah teman-teman guru yang ada di Kota Surabaya. Jadi dia harus aktif, ya aktif tidak untuk mengupdate dirinya sendiri tapi juga untuk teman-teman lainnya mungkin seperti itu. Dalam acara ini, terdapat pula stand karya buku dari guru penggerak wilayah Kota Surabaya. Untuk diketahui, melalui program guru penggerak, pendidik dapat meningkatkan kompetensinya sebagai pemimpin pelajaran yang berpusat pada murid. Selain itu, guru penggerak juga menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. JTV usai sudah seluruh rangkaian acara dari Simposium Guru Penggerak Angkatan 2 Tahap 2, sinergitas guru penggerak dengan pemerintah daerah dalam proses transformasi pendidikan bagi wilayah Kota Surabaya. Semoga para guru penggerak dapat memberikan inovasi yang lebih baik dalam dunia pendidikan serta menerapkan merdeka belajar. Akhirnya saya Indah Andara dan juru kamera Rizky Amirullah pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.